dipersembahkan oleh Citra, nih ada kebetulan ada Citra. Hai, bisa. Apa kabar? Lama kamu nih. Halo, kabar. Jadi lagi main bajai ini ya. Iya nih, lihat kok ada bajai di sini ya. Jadi ini sebenarnya inspirasinya adalah ini memori tentang Jakarta gitu. Bajai kan kita dari kecil ya, aku sekolah naik bajai geter-geter gitu. Terus ini ada seng-seng itu kan sebenarnya lambang pembangunan Jakarta. Pembangunan Jakarta. Jadi kan sekarang kita kan lagi terus sedang bangun ya. Gitu. Dan ini di dalam sini ada bantal-bantal. Itu cantik-cantik banget deh, sulaman-sulaman itu ya? Iya, jadi ini ceritanya inspirasinya dari ikonik Jakarta, yaitu Jembatan Semanggi. Ini mas. Okay. Ini Jembatan Semanggi. Yang mau di launching nanti. Ini jalan tol kan. Oh gitu. Gitu. Jadi ini. Ini dibikin sama ibu-ibu Rusun Pesaki dan Pulau Gebang. Jadi kan jadi mereka juga, mas, udah dilatih sana, sama Dekranas DKI untuk belajar sulam. Sejak kapan nih dilatih bisa sampai bikin sehalus ini? Sekitar 6 bulan, mereka. 6 bulan kita latih. Jadi mereka dari nol, benar-benar nggak bisa apa-apa, terus sampai dan pinter banget gitu, iya. Udah jago sekali. Mereka sebenarnya terampil, tapi mungkin harus dibimbing terus warnanya. Terus motifnya gitu. Jadi ya, desainnya harus dari kita, tapi mereka bisa ngerjainnya. Mereka bisa ngerjain. Jadi aku mungkin ceritain sedikit ini. Nah, ini juga yang kain-kainnya ini ya. Iya, jadi kan waktu itu Ibu Vero kita ketemu, terus dia bilang minta dibikinkan kain batik tapi inspirasinya dari kota Jakarta gitu. Jadi akhirnya aku ambil, ini kan ikon Jakarta banyak sekali nih ya. Wah, ada stasiun ya. Jakarta, ada Bundaran HI, ada ondel-ondel gitu. Tapi aku pilihnya si Jembatan Semanggi itu, dan dari situ makanya nanti kita bisa ngeliat kainnya ada kayak zebra cross, ada garis-garis jalanan gitu. Tapi semuanya inspirasinya dari si Semanggi. Urban ya, urban batik gitu ya. Iya, gitu. Lebih modern. Itu terus, jumlah ibu-ibu yang terlibat ada berapa ya? Sekitar, kalau yang membatik itu sekitar 20 orang. Kalau yang nyulam itu mungkin sekitar 15 orang sih, gitu. Karena mereka bisa melakukannya itu dibawa pulang ke rumah juga, kan mereka banyak anak-anak kan, gitu. Jadi mereka mengisi waktu kosong iya, mereka gitu. Ya. Iya gitu, jadi bisa dikerjain. Mereka tetap prioritaskan keluarga, tapi mereka juga bisa sambil memberdayakan, menambah ekonomi lah. Menambah ekonomi, iya. Betul. Terus kalau ruangan yang ini sebenarnya kayak karya anak Jakarta. Wah, ini harus kita lihat ya. Iya. Jadi ini karya anak-anak Jakarta. Jadi kita di sini kepingin ngasih tahu bahwa dari anak-anak aja, dari matanya mereka, dia bisa ngeliat bahwa Jakarta itu bagus sekali gitu dan warna-warni gitu. Jadi tapi pameran di sini ini ada kayak semacam tema-temanya juga ya. Maksudnya tiap ada periode waktunya, terus nanti ganti tema. Iya. Jadi yang nanti, beda lagi. Jadi nanti beda-beda gitu ya. Mungkin dari arsitek, mungkin dari fotografi gitu. Jadi yang bermacam-macam. Oh, di sebelah ada apa ya? Nah, di sebelah ini. Itu seru ya. Ini lebih behind the scene. Wah, ini keren ya. Ini cerita tentang Marundanya. Oh, ini tentang Marunda. Nah, jadi ini apa? Ini waktu behind the scene-nya kita di rusun. Nah, ini rusun Pulau Gebang, Jakarta Utara. Mereka emang dilatih sulam. Terus di sini kita bisa ngeliat anak-anaknya, ngeliat bentuk rusunnya seperti apa gitu. Kita juga bisa ngeliat kegiatannya mereka tuh selalu dikelilingin sama anak-anaknya. Ada ini nggak pada saat melakukan awal mengajak ibu-ibu ini untuk menyulam, itu ada kesulitan-kesulitan nggak, Cit? Sebenarnya kesulitannya nggak ada sih, tapi lebih kayak mungkin ngatur waktu. Mereka pertama-tama bingung, karena kan awalnya dasarnya mereka seharian hanya ngurus anak kan, dari pagi sampai malam gitu. Jadi pertamanya mereka bingung, ini gimana caranya kalau mereka mau melakukan kegiatan ini. Tapi kan karena kita ajarin, terus mereka bisa bawa pulang ke rumah. Nah, jadi mereka udah, oke, gitu. Namanya batik-batik juga ya? Iya, sama juga. Dan ini pasti ya itu, jumlahnya pasti akan terus bertambah terus ya? Iya. Karena kan mereka merasakan manfaatnya kan? Iya, dan ngeliat temennya gitu kan. Nah,
dan paling paling menyenangkan tuh ketika mereka dapat upah. Padahalnya nggak besar ya, mm-hmm. tapi terus matanya tuh yang saya bisa beli jajan untuk anak saya gitu. Wow. Itu yang yeah. kayaknya gitu. Bikin Citra jadi betah di rusun. Kita lihat ke depan lagi. Iya. Yeah. Gitu dan padat karya. Harapan kita kenapa kita misalnya pilih mereka gitu. Mereka kan punya komunitas. Nah komunitas itu kan nanti bisa dibina oleh mereka. Ini ada ekonominya. Dipersembahkan oleh